Ya, kembali lagi bersama channel Jadwal Laga News. Berikut ini merupakan hasil rekapitulasi tingkat nasional yang sudah disahkan oleh KPU dari berbagai provinsi. Untuk daerah Yogyakarta, pasangan 01 mendapat 496.280 suara. 02 mendapat 1.269.265 suara, sedangkan 03 mendapat 741.220 suara. Untuk selanjutnya daerah DKI Jakarta, pasangan nomor urut 1 mendapat 2.653.762 suara. Pasangan nomor urut 2 mendapat 2.692.011 suara. Sedangkan pasangan nomor urut 3 mendapat 1.115.138 suara. Kemudian untuk daerah Jawa Tengah, untuk pasangan nomor urut 1 mendapat 2.866.333 suara. Untuk pasangan nomor urut 2 mendapat 12.096.454 suara. Sedangkan untuk pasangan nomor urut 3 mendapat 7.827.335 suara. Untuk daerah Gorontalo, pasangan nomor urut 1 mendapat 227.354 suara. Pasangan nomor urut 2 mendapat 504.662 suara. Sedangkan pasangan nomor urut 3 mendapat 41.508 suara. Selanjutnya Provinsi Bali, untuk nomor urut 1 mendapat 99.233 suara. Nomor urut 2 mendapat 1.454.640 suara. Sedangkan untuk nomor urut 3 mendapat 1.127.134 suara. Kemudian daerah Kalimantan Tengah, untuk nomor urut 1 mendapat 256.811 suara. Nomor urut 2 mendapat 1.097.070 suara. Sedangkan nomor urut 3 mendapat 158.788 suara. Untuk Kalimantan Barat, nomor urut 1 mendapat 718.641 suara. Nomor urut 2 mendapat 1.964.183 suara. Sedangkan nomor urut 3 mendapat 534.450 suara. Untuk Kalimantan Selatan, nomor urut 1 mendapat 849.948 suara. Nomor urut 2 mendapat 1.407.684 suara. Sedangkan nomor urut 3 mendapat 159.950 suara. Sedangkan untuk daerah Lampung, nomor urut 1 mendapat 791.892 suara. Nomor urut 2 mendapat 3.554.640 suara. Sedangkan untuk nomor urut 3 mendapat 764.486 suara. Dan untuk selanjutnya daerah Bangka Belitung, nomor urut 1 mendapat 204.348 suara. Nomor urut 2 mendapat 529.883 suara. Sedangkan untuk nomor urut 3 mendapat 151.109 suara. Untuk daerah Kepulauan Riau, nomor urut 1 mendapat 370.671 suara. Nomor urut 2 mendapat 641.388 suara. Sedangkan nomor urut 3 mendapat 140.733 suara.
Untuk daerah Nusa Tenggara Timur, nomor urut 1 mendapat 153.466 suara. Nomor urut 2 mendapat 1.798.753 suara. Sedangkan untuk nomor urut 3 mendapat 958.505 suara. Seterusnya untuk daerah Sumatera Selatan, nomor urut 1 mendapat 997.299 suara. Untuk nomor urut 2 mendapat 3.649.651 suara. Sedangkan nomor urut 3 mendapat 606.681 suara.